Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rockmantic Channel. Kali ini mau mereview sebuah smartwatch Cognos A1. Ya. Oke, langsung saja kita buka. Ya, seperti ini penampakannya. Oke, kita nyalakan dulu ya. Ini tampilannya, tampilan jam ya, ada beberapa temanya. Oh, ada tiga, cuma ada tiga ya. Nah, langsung saja kita ke menu. Ya, ini tampilan menunya kayak gini. Ya, semuanya ada jam, enggak kelihatan di kamera. Itu yang bener tengah ini bulat, itu jam, ada jamnya. Jadi kalau misalnya kita ke menu mau lihat jam, ya masih bisa. Bentuknya unik. Ya, enggak terlalu gede banget, tapi agak tebel. Ya. Ini lubang micro SD-nya. Ini buat ngecas, kalau ngecas lewat sini. Ya, itu. Tuh, ngecas lewat situ. Ini seperti yang saya review sebelumnya. Cognos Key 18. Ini fiturnya hampir-hampir mirip. Ada MP3, ada Bluetooth, bisa connect langsung ke smartphone. Kalau ada smartphone ada SMS atau WA atau telepon, langsung nyampe ke sini. Ada pemberitahuan dari smartwatch ini. Terus kamera juga ada, resolusinya kecil ya, ini ya. Terus ada MP3 juga, tapi belum saya pasang memori ya. Nanti saya coba pasang, nanti gimana suaranya. Oke, okay? Ya. Oke, okay, kita langsung pasang SIM card sama kartu memorinya. Oke, okay, ya, kita matiin dulu. Oke. Okay. Suaranya lumayan kenceng. Ya. Ini memorinya pasang juga. Ya. Wis dipasang kabeh. Terus dijajal. Oh, letak speakernya ada di sini. Ini speaker. Kita nyalain. Baterainya tinggal satu, udah mau habis. Oh ya, kalau misalnya cuma standby jam, itu bisa bertahan 2 hari baterainya. Tapi kalau misalnya kita pasang SIM card atau Bluetooth-nya dikonekin sama smartphone, itu paling enggak cuma sehari ya. Maklum, baterainya kecil.
Ya, oke, langsung ke menu. Sinyalnya penuh. Ini pakai tri, tapi penuh. Kita langsung ke coba lagunya. Perbarui dulu daftar lokal kosong. Kita coba telepon. Ini lagi nelpon. Ya. Udah. Misalnya kita mau SMS itu kecil banget. Iya, kita coba SMS saja. Itu ada SMS. Mana sih SMS-nya? Oh, ini kotak masuk telinga. Tes ya, ini tes. Tes. Enggak kelihatan ya. Ya, enggak apa-apa. Terus ini ada aplikasi anti hilang. Misalnya Bluetooth udah connect sama smartphone atau handphone. Kalau misalnya ini lagi wudhu ditinggal terus ketinggalan, HP-nya masih di saku, ini langsung ada bunyi. Atau salah satu yang ketinggalan, misalnya HP kita yang ketinggalan, itu di sini ada pemberitahuan, ada getar sama ada bunyi. Nah, itu keren bukan? Ya, ini sangat murah ini. Cuma 120.000. Ya, kalau mau pesen ya nanti tinggal dibaca aja deskripsi, saya kasih nomor saya kasih alamat saya, area Temanggung. Tapi enggak menerima pengiriman, tidak melayani pengiriman. Ya, sementara langsung datang ke lapak saja. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.